itu. Berjumpa lagi ya saudara-saudara dengan saya. Kali ini saya akan melihat rumput odot dan rumah musuh petani. Nah, ini dia ya saudara-saudara yang belum pernah tahu, ini adalah rumah tikus. Tuh tanahnya dihancur-hancurin kayak gini. Itu adalah rumah tikus ya saudara-saudara. Tapi kok aneh ya, ini rumput ototnya nggak ada yang dimakan ini ya, nggak ada yang kering. Biasanya kalau dimakan itu daunnya kering, tapi ini kok nggak dimakan ya. Utuh ini, nggak ada yang dimakan sama si tikus. Mungkin tikus yang tadi itu cuman numpang apa ya, bikin rumah. Soalnya ini dilihat itu enak ya, hijau royo-royo, adem ya. Jadi tikusnya itu bikin rumah di situ ya, tapi nggak ganggu, nggak apa-apa ya. Kalau nggak ganggu nggak apa-apa, kalau ganggu ya saya buru nanti. Ini alhamdulillah bagus sekali ini rumput ototnya ini ya. Ini rumput otot yang sudah saya panen sudah 3 kali ini ya. Ini yang nanam paling awal ini ya. Pertama nanam itu cuman berapa meter itu. Sekarang itu wow keren, jadi berpuluh-puluh meter itu dari ujung sana ya sampai situ itu. Wah, keren. Aneh ini ya, banyak apa, ada rumah tikus itu satu. Biasanya kalau satu rumah tikus itu yang menghuni itu banyak tikusnya itu, paling 12 ada 9 itu. Tapi ini kok nggak dimakan ini rumputnya ini. Mungkin tikusnya itu cuman numpang bikin rumah. Kalau dia nggak ganggu ya saya biarkan ya, nggak saya buru. Kalau ganggu ya terpaksa saya ubrak-abrik juga itu rumahnya. Nah, kita lihat ya tanaman pakcong saya yang tumbuh jarang-jarang karena musim kemarau di sini itu terlalu panas anginnya saudara-saudara. Cuacanya ekstrim, sungguh sangat ekstrim. Nah, ini rumput otot yang saya panen tadi ya, tadi pagi. Kalau saya panen rumput itu rata ya sama tanah itu, saya ratakan. Tuh ya, saya ratakan biar tumbuhnya nanti itu bagus ya. Ini saudara-saudara ya, rumput pakcong saya ini yang tumbuhnya itu jarang-jarang ini, banyak yang mati. Nah, ini tumbuh. Nah, ini tumbuh. Ini enggak tumbuh. Itu enggak tumbuh ya. Itu sudah enggak tumbuh, ini tumbuh tapi masih kecil. Dari panjangnya pakcong yang saya tanam, mungkin yang tumbuh ini kalau dihitung itu cuma seperempat, banyaknya nggak tumbuh karena cuacanya terlalu ekstrim ya, terlalu panas, sangat panas. Nah, coba kita lihat yang ini, kok sepertinya ini bagus ini. Wow, sudah banyak rebungnya ini ya, banyak anakannya ini. Ekstrim sekali ini. Cuman ini ya yang banyak anakannya nih. Ini ya yang saya tanam berdiri nih, tapi sebelumnya itu tanahnya itu saya lubang. Jadi ya mata tunasnya itu enggak cedera, enggak rusak. Nah, kita lihat tanaman rumput otot yang lain ya. Tuh ya. Cukup sekian ya
saudara-saudara ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.